warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pertumbuhan bonsai kelapa usia 3 minggu ya. Bonsai kelapa minion seperti ini. Oke, dari 10 bahan bonsai kelapa minion yang saya miliki ini, saya dapati satu buah yang pertumbuhannya kurang bagus ya. Ini dia, bagian bonggolnya itu memiliki warna coklat. Jadi saya sendiri tidak tahu ini apakah nantinya akan tetap hidup atau tidak. Ini putih-putih ini saya berikan apa ya, kapur anti serangga. Tapi kalau kita perhatikan dari tunasnya, ini nampaknya tunasnya segar, tidak ada masalah. Nah, dan coba akan saya tanam dengan posisi begini ya, berdiri begini. Oke sobat, ya ini saya akan tutup menggunakan kain seperti ini ya. Kemudian saya tambah dengan beberapa helai bekas serabut kelapa. Akan saya letakkan di media air ya. Apakah nanti pertumbuhannya akan normal atau bagaimana, silakan sobat lihat perkembangannya di video berikutnya. Oke, assalamualaikum.